Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di channel Hikmah Doa ini. Semoga sahabat semuanya selalu dalam ketaatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan Anda di dunia dan di akhirat. Sakinah mawaddah warahmah keluarga Anda, dilampangkan rezeki Anda bersama dengan keluarga, dan dilunaskan segala hutang yang melilit. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki suatu keinginan yang diimpikan di dalam kehidupannya. Semua keinginan bisa dilakukan dengan berusaha, namun doa juga tidak boleh dilupakan atau ditinggalkan. Usaha sekeras apapun tanpa diiringi dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diibaratkan kalau Anda adalah orang yang sombong. Allah akan memberikan kemudahan kepada Anda untuk melakukan amalan-amalan yang dimudahkan untuk mencapai apa yang kita inginkan, dengan catatan harus istiqomah dengan selalu berdekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin sayang dan mengabulkan doa dan keinginan yang Anda panjatkan. Ada beberapa hal yang mungkin membuat doa Anda tidak kunjung terkabul. Salah satunya, tingkatkan kekhusyuan ketika sedang berdoa kepada Allah, atau Anda lebih rajin lagi dalam memanjatkan doa kepadanya. Selain itu, rasa putus asa karena merasa doanya tidak kunjung terkabul juga menjadi alasan mengapa doa Anda justru tidak kunjung terkabul. Seseorang yang mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan pasti akan kecewa. Padahal kita tidak tahu apakah sesuatu itu sebenarnya baik atau buruk bagi kita. Berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dialah yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Kita tidak boleh membenci sesuatu hal. Bisa jadi Allah sedang memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Segala hasil yang kita dapatkan harus disyukuri dengan sepenuh hati, sembari bersabar dan berharap yang terbaik pasti datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah, berikut saya ijazahkan doa agar hajat kita bisa terkabul. Dengan tata cara pelaksanaannya, yakni lakukan di setiap selesai sembahyang asar pada hari Jumat. Lalu bacalah kalimat berikut, Ya Allah, Ya Rahman, atau bisa dibaca Ya Allahu Ya Rahman, sebanyak-banyaknya. Dan pastikan diri kita dalam keadaan suci serta menghadap arah kiblat sampai matahari terbenam. Lalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan keperluan urusan dunia dan akhirat. Niatkan dalam hati dengan khusyuk apa yang Anda inginkan. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang barangkali sahabat-sahabat hikmah semuanya berada di daerah manapun, bisa Anda menggunakan bahasa daerah-daerah tertentu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha mendengar terhadap apa yang didoakan atau diminta oleh hambanya. Amalkan dengan istiqomah, Allah akan mengabulkan doa hambanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk Anda bersama dengan keluarga lainnya. Terima kasih atas silaturahim Anda di channel Hikmah Doa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.